Preston itu saya kenalnya dari salesnya. Waktu dia mau memperkenalkan Oli, awalnya saya nolak tuh. Apaan sih nih, nyakrem juga ngomong-ngomongin Oli gitu kan. Nah, setelah saya rasain, oh iya lumayan ya Olinya ya, gak ada yang komplain. Udah, yang saya rasain sih Olinya ya baik gitu loh. Kalau saya lihat sih ya, apa yang menjadi segmen dari Preston ambil ini itu tepat. Dia punya spesifikasi tidak terlalu tinggi, bukannya SM tapi SM, yang mana itu tidak terlalu diperlukan-perlukan banget buat di Indonesia. Dan juga 1040, itu adalah segmen yang paling banyak dipakai di Indonesia. Dengan adanya promo dari Grab Car, makin banyaklah volume orang yang minta Preston 10W40 di bengkel sini.